Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Baik bukan? Ya, ketemu lagi bersama Ustazah Sulis. Kita akan belajar SPDP. Pada pertemuan kali ini, materi kita tentang tangga nada. Dibuka lagi ya, disimak lagi catatannya dan rangkumannya pertemuan kemarin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang interval. Interval dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mayor, dua minor, tiga perfect atau murni. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tangga nada mayor dan minor. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh tentang tangga nada mayor dan minor, Ustazah Sulis ingin mengingatkan kembali tentang tangga nada dasar atau solmisasi. Tentunya kalian sudah sangat paham. Coba lihat ke papan tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Kembali lagi ke 1. Satunya ada titiknya. Artinya ini kembali lagi ke tangga nada 1 tetapi tinggi. Kalau kita lambangkan dalam solmisasi, 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Satu titik atau satu tinggi itu do lagi. Kalau dalam huruf berarti do itu adalah C. Ingat ya, re itu do, mi, e, fa, f, sol, g, la, a, si, b, dan do kembali lagi ke C. Jadi awal dan akhir itu sama. Jelas ya? Ingat ya? Baik, Ustazah mulai ya. Dari tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama, tangga nada mayor bersifat gembira. Yang kedua, tangga nada mayor biasanya lagunya bersifat bersemangat ya. Dan berikutnya, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Jadi pada sebuah lagu, tangga nadanya atau notnya di awal dan di akhir diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang terakhir, mempunyai pola interval 1-1-1/2, 1-1-1/2. Diawali dengan C, C itu do. Jadi jarak antara C ke D itu punya nilai 1 jaraknya. Dan seterusnya. Sudah paham? Kita lanjut ya. Tangga nada minor. Tangga nada minor juga merupakan salah satu tangga nada diatonik. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah yang pertama, bersifat sedih ya. Yang kedua, lagunya atau sifat tangga nada minor biasanya kurang bersemangat. Yang ketiga, kalau tadi tangga nada mayor diawali dengan nada do, kalau minor diawali dan diakhiri pada sebuah lagu dengan nada la atau a. Ya, berikutnya yang terakhir, mempunyai pola interval 1/1, 1/1, 1/1. Jarak antara C ke D 1, D ke E itu setengah. Kalau tadi pada mayor 1. Coba kamu cek lagi video sebelum ini ya. Anak soleh dan soleha, simak ya. Lagu Gunung Gunung Pacul dari Ustazah. Gunung gunung pacul gembira, menggigil jiwa pun gembira, bangun dengan sedang kita.
simak ya lagu Gunung-Gunung Pacul yang dinyanyikan oleh Ustazah. Coba kalian tebak, termasuk tangan nada mayor atau minor. Kirim jawaban kalian pada grup WA kelas dengan cara ketik nama dan jawaban. Semangat ya dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.